Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kinas Channel. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan ke salah satu wisata alam yang ada di daerah Kabupaten Bekasi, yaitu Danau Tambelang. Sebelumnya buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya. Untuk tiket masuknya bisa langsung dibeli di pintu masuk tadi, sekalian juga bayar parkir kendaraan. Nah, lanjut kita mau parkirin motor terlebih dahulu. Untuk area parkir motor dan mobil keduanya terpisah, dan ini area untuk parkir motor, luas dan bersih banget. Di depannya terdapat spot untuk penyewaan sepeda air seperti bebek-bebekan. Untuk detail tarifnya kalian bisa cek di video ya. Yuk langsung aja kita mulai keliling danaunya. Nah, kita mau balik lagi ke taman awal waktu kita baru masuk tadi. Ini dia area tamannya dengan tebing-tebing bebatuan. Banyak banget yang berfoto-foto di sini karena memang tempatnya bagus dan instagramable banget ya. Buat kalian yang pertama kali kesini nggak perlu bingung karena di sepanjang jalan ini terdapat penanda jalan yang jelas dan mudah dipahami. Suasananya sangat asri dan dipenuhi dengan pemandangan hijau. Rasanya nggak percaya sih ternyata di Kabupaten Bekasi ada wisata alam yang secantik ini. Ada beberapa spot foto di sini yang belum bisa digunakan. Pasti bakal keren banget sih kalau sudah jadi karena kita bisa foto tepat di atas danaunya. Kita masih semangat banget buat menyusuri sepanjang jalan di sekeliling danau ini, karena selain pemandangannya yang bagus, di sini juga cuacanya nggak panas. Lorong bunga-bunga ini juga cantik banget, bakalan cocok sih buat teman-teman yang suka bikin video-video ala-ala sinematik gitu. Teman-teman yang udah capek jalan, di sini terdapat kursi-kursi yang bisa digunakan untuk beristirahat. Dan ini ada wahana untuk sepeda gantung, dan startnya itu dari sebelah sana, dan di sebelah sini adalah finishnya. Lanjut menyusuri jalan ini terdapat spot foto lagi, yaitu rumah segitiga. Kalian bisa naik ke bagian atasnya dan bisa berfoto dari atas dengan view danau. Untuk fasilitas di Danau Tambelang ini menurutku cukup lengkap, diantaranya terdapat toilet, musola, area untuk makan, dan juga spot-spot untuk bersantai. Buat kalian yang mau makan dengan view danau yang indah, kalian bisa mampir ke tempat ini, Cafe Danau Tambelang. Berhubung kita sudah bawa bekal, jadi kita berhenti di sini untuk menikmati bekal kita sekaligus menikmati pemandangan yang rindang. Oke, kita masih lanjut jalan lagi nih. Selanjutnya kita menuju ke area tebing-tebing bebatuan yang berada di ujung dari Danau Tambelang ini. Nah, akhirnya sampai juga nih di ikon tebing bebatuan Danau Tambelang.
Namun sayangnya area ini sudah terendam air cukup dalam, jadi kita nggak bisa pergi ke area depan dari tebing dan nggak bisa foto-foto dari sebelah depan tebing. Gak apa-apa lah ya, tempat ini menurutku tetap cantik kok. Kalian bisa berfoto-foto dari samping tebing sini, atau kalian bisa masuk ke area gua dan bisa sampai ke bagian tepi dari tebingnya dan bisa berfoto-foto di sana. Buat kalian yang suka menguji adrenalin, ada juga nih ayunan super ekstrim. Untuk semua persyaratan dan detail tarifnya bisa cek di video ya. Gak kerasa hari sudah mulai siang dan sudah mulai panas. Ternyata kita udah mau selesai mengelilingi Danau Tambelang ini. Menuju pintu keluar terdapat musala dan juga tempat makan. Terdapat berbagai macam makanan di sini. Kalian bisa pilih mau makan di area bawah ataupun di area lantai atas. Dan di sepanjang kiri jalan ini juga terdapat saung-saung yang cocok banget untuk makan bersama keluarga besar. Di sebelah kanan ini terdapat spot untuk wahana perahu wisata. Kalian bisa keliling danau dengan menaiki perahu tersebut. Akhirnya selesai juga kita keliling danau ini. Menurutku tempat di sini sangat nyaman, indah, asri, dan bakalan cocok banget buat teman-teman yang mau berlibur berwisata bersama dengan keluarga. Buat kalian yang punya rekomendasi tempat wisata di daerah Cikarang, Bekasi, dan sekitarnya, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video jalan-jalan kali ini. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.